Bupati Bungo Haji Mansyuri Rabu 9 Februari 2022 lepas peserta Touring Land Rover Indonesia menuju Danau Toba. Acara pelepasan ini turut dihadiri unsur Forum Kompimda Kabupaten Bungo di depan rumah dinas Bupati. Sebanyak 40 peserta Land Rover Indonesia ini dilepas menuju titik finish di Danau Toba, Sumatera Utara. Bupati Bungo Haji Mansyuri dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada peserta Touring Land Rover Indonesia yang telah singgah di bumi langkah serentak Limbai Seayun Kabupaten Bungo. Diharapkan dengan kehadiran peserta Sumatera Tribute ini menjadikan Bungo lebih dikenal luas. Bupati juga berharap ke depan masih ada lagi event-event besar di Kabupaten Bungo, sehingga ekonomi masyarakat bisa terbantu. Ucapan terima kasih pun juga disampaikan kepada pemilik sirkuit Suwarna Dwi Panusantara Jimmy Samsudin. Bupati mengaku sangat mendukung setiap event besar otomotif di Kabupaten Bungo. Untuk melanjutkan napak tilasnya, kawan-kawan Sumatera Tribute yang insya Allah menuju Medan. Nah, ini tentu kami apresiasi yang luar biasa. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Bungo beserta seluruh jajaran dan masyarakat Kabupaten Bungo menyampaikan ucapan selamat datang kepada kawan-kawan semua di bumi langkah serentak Limbai Seayun Kabupaten Bungo yang kami cintai ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu dua hari di Kabupaten Bungo, bapak-bapak dan kawan-kawan rombongan sekalian bisa menikmati kota Muara Bungo, kemudian kuliner yang ada di Muara Bungo, dan ini memberikan semarak, memberikan rezeki bagi masyarakat di Kabupaten Bungo. Rombongan Sumatera Tribute yang melanjutkan perjalanan agar tetap diberi kesehatan dan kekuatan, dimudahkan seluruh jalan, dan sampai ke tujuan tidak ada satu halangan apapun. Nah, tentu itu yang kami harapkan, dan kita berharap di tahun-tahun mendatang, di event-event yang lain, tentu bisa melewati Muara Bungo juga. Itu yang kita harapkan. Muara Bungo, Tim Redaksi Bungo TV.